Menurut hasil penelitian Departemen Pertahanan Amerika Serikat, risiko penularan virus corona dalam penerbangan sangat rendah. Penelitian dilakukan di dalam pesawat United Airlines Boeing 777 dan 767. Masker membantu meminimalisir paparan tertular ketika seseorang batuk, bahkan penumpang yang kursinya berdekatan. Sekitar 99,99% partikel disaring keluar kabin dalam 6 menit karena cepatnya sirkulasi udara, diturunkan ventilasi udara, dan sistem penyaringan dalam pesawat. Penelitian selama 6 bulan melibatkan 300 pengujian selama 38 jam penerbangan dan 45 jam pengujian di darat. Kesimpulan mereka didasarkan pada penelitian dinamika fluida komputasi yang mensimulasikan bagaimana partikel bergerak di sekitar kabin. Kendati begitu, Direktur Jenderal IATA, Alexandre Dezunyak, mengatakan tidak ada yang sepenuhnya bebas dari risiko tertular virus corona.